Gak apa-apa, halu itu kadang penting, guys, untuk menambah kebahagiaan. Betul? Betul, teman-teman? Oke, kita sekarang mau next ke pertanyaan yang daum. Daum jilmun. Oh. 나와 가장 많이 연락하는 사람은 멤버 versus 가족. Siapa orang yang paling sering dihubungi? Member atau keluarga? Jawaban V adalah apa? Aku tebak jawabannya pasti adalah pura. Gak ada pilihannya. 되게 어려워요. 되게 어려워요. Sangat sulit. 되게 어려워요. Sangat sulit. 저는 멤버만큼 가족도 되게 자주 연락하기 때문에 dibilang sih sebenarnya aku sama keluarga juga sering, sama kayak member juga sering kontak-kontakan. 하나로 봤을 때는 저는 아빠랑 가장 연락을 제일 많이 하는 것 같아요. Dia cinta sekali sama ayahnya. Jadi dia bilang kayak kalau mau kita lihat satu persatu orang yang paling sering kakao atau yang paling sering kontakan sama aku adalah ayah aku. Dia family person. Gimana ya, nanti pasti misalkan kalau kamu berkeluarga bersama dia terus kemudian dia pasti sangat menyayangi anak. Hashtag borasem halu. Oke, jadi dia pilih gajok atau keluarga, yaitu apa? Di sini aku mau nambahin satu kosakata lagi, yaitu gajang. Gajang itu artinya adalah paling. Oke, sekarang kita next ke jawabannya Jimmy. 가장 많이 연락하는 사람은 보라. Okay. 이러면 안 되는데 가족보다 멤버들이랑 더 많이 하는 것 같아요, 전. 제리 칼로 지민 dia bilang, aduh, aku sebenarnya nggak boleh ngomong kayak gini sih, tapi dibandingin sama keluarga, aku lebih sering kontak-kontakan sama member. Sama aku enggak, bang? 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 저희 단체 메시지방에서 저희끼리 워낙 자주 떠들다 보니까 가족보다는 더 많이 하지 않나라는 생각이 드는 것 같아요. 그리고 sama member itu mereka punya kayak Kakao Talk group atau ya group chat gitulah. Biasanya kan kalau kalian di WhatsApp ada WhatsApp keluarga. Jadi ceritanya dia ngomong group chatnya yang bareng member-membernya itu banyak. Jadi ya mau nggak mau jadi lebih sering sama membernya kan? Betul betul betul. Di sini aku mau ngambil kosakata dari Jimin yang tadi diomongin yaitu jaju. Jaju itu artinya adalah sering. Next kita ke jawabannya RM. Ngomongnya gimana sih RM atau RM? Udah bahasa Indonesia aja lah, RM. Oke? Okay? Alias Namjoon. Member, 가족? 그래도 가족? 아, 아닌데. 가족. 톡 잘 안 해요. 전화 가끔 하고. 제리 디아 갈라우. 디아 빌리 가족 아토 멤버. 아리아 디 빌리 가족 아토 keluarga. 근데 sebenarnya juga enggak sering-sering juga. 전화 가끔 하고. 아, 가끔. Tadi kan kalau jaju artinya sering, kalau gakkeum, gakkeum artinya adalah kadang-kadang. Sekarang kita mau next ke siapa ya yang enak? Ke Jungkook. 아, 이거 너무 어렵죠. 아, 이거 너무 어렵죠. 야, 돼 주고 갈라 ceritanya, guys. 아. 필이 아고 아직 gimana? Setuju kan kalau Jungkook milih aku? Setuju, setuju? 비슷한 거 같은데. 비슷한 거 같은데. Kayaknya kurang lebih mirip-mirip lah atau ya sama-sama lah. Nah, kosakata selanjutnya adalah bisetada. Bisetada itu artinya serupa atau mirip. 그래도 멤버 아닐까요? 왜냐하면 멤버랑은 지금 같이 살고 있고. Akhirnya dia memilih member karena dia sama member kan tinggal bareng. Terus 단톡방도 있고. 그룹 chat. Ya, 그룹 chat juga tadi. Nah, oke. Okay. 단톡방. 단톡방 artinya adalah group chat. Next kita ke J-Hope. 와, 이거 어려운데? 와, 이니 susah banget. 멤버. Member. 카르나 알아서니 아빠 방. 아무래도 붙어 있는 시간이 많다 보니까 멤버랑 뭔가 연락하는 시간이 많은 것 같아요. 야, karena mereka sering bersama terus-menerus kemana-mana. Ya, namanya juga BTS ya, kemana-mana. Kalau sendiri namanya juga bukan BTS, betul? Betul, betul. Oke. Jadi karena selalu saling bareng-bareng juga, jadi ya seringnya kontak-kontakannya sama member lain. Jadi tadi kontak-kontak. Kontak di dalam bahasa Korea adalah 연락하다. 연락하다. Tulisannya sebenarnya 연락하다. Tapi karena ada bacim, 니은 sama 리을 itu kalau disatuin, jadi N-nya hilang. Jadi tinggal L-nya aja.
연락. �adi bukan 연락, jadi 연락 aja. Next, kita mau ke pertanyaan yang selanjutnya. 휴대전화로 하나만 할 수 있다면, kalau melalui HP ini hanya satu kegiatan yang bisa dipilih, itu apa? 전화 versus 문자. 전화 itu adalah telepon. Halo, iya. Atau 문자. 문자 itu artinya adalah pesan. Oke, jadi Bebang V, kamu milih apa? 문자 atau 전화? 저는 전화가 제일 좋은 것 같습니다. Dia bilang, telepon saya pikir yang paling baik. Karena 상대방의 목소리로 이제 감정이나 그런 거를 알 수 있다고 저는 생각을 하고 있는데 dia bilang kalau melalui telepon kan kamu bisa merasakan perasaan atau suaranya juga kan. Kalau misalkan di SMS atau di KakaoTalk kan cuma sekedar teks. Jadi ya perasaannya mungkin tidak secara sepenuhnya bisa disampaikan. Aduh, Bang. 문자로는 전화로만큼은 제 감정이 잘 표현이 안 될 때가 좀 있었던 것 같아요. 아, dia juga punya pengalaman. Jadi waktu dia KakaoTalk atau dia pakai pesan, 감정이 atau perasaannya. Oke. Okay. 감정. 감정 itu artinya adalah perasaan. 감정 itu adalah perasaan. Jadi dia punya pengalaman waktu dia kirim pesan, perasaannya tidak tersampaikan dengan baik. Jadi dia lebih memilih 전화 atau telepon. Next, kita mau ke jawabannya, Jimmy. 저는 전화가 좋은 것 같아요. Si Jimmy juga pilih 전화. Iya sih, kalau aku dulu juga sempat seringnya telepon-teleponan, 전화-전화an sama Jimmy. Aku jarang sih 문자 karena aku tahu dia sibuk. Jadi aku prefer juga 전화. Gak apa-apa, halu itu kadang penting guys untuk menambah kebahagiaan, betul? Betul teman-teman? Oke, jadi kita mau dengerin alasannya Jimin kenapa dia pilih 전화. 이렇게 문자 친 것보다 그냥 전 전화해서 목소리 듣는 걸 더 좋아해서. Jadi dia ngomongnya tuh kayak daripada nulis pesan kayak gitu, saya lebih suka telepon terus dengerin suaranya Bora. Nggak Bora, nggak ada guys, aku hanya mengarang-arang. Tapi beneran dia bilang daripada tulis pesan, dia lebih suka teleponan karena dia bisa denger suara. Suara bahasa Koreanya adalah moksori. Moksori. Sekarang ke RM, rumah makan. Oh, maaf, maaf, maaf cinggu, hanya bercanda. Cincu lupta. Cincu lupta. Susah sekali ini. Apa bang? Pilih aku aja kalau bingung bang. 전화죠. Oh, 목소리를 들어야 되니까. Dia juga pilih 전화 karena harus mendengar suara. Jadi dia pilih 전화. Next kita ke jawabannya Jungkook. Oh ya guys, jangan bilang dia Jungkook atau Jungkook. Karena aku denger banyak banget fans yang baru tahu atau misalnya udah lama juga salah nyebut Jungkook jadi Jungkook atau Jungkook atau Jungkook. Yang benar adalah Jungkook. Jungkook. Teman-teman yang udah nonton video aku, tolong kasih tahu ke teman-teman kamu atau kasih tahu ke diri kamu sendiri atau kasih tahu ke ya teman-teman kamu yang fansnya BTS yang para ARMY-ARMY yang masih salah sebut nama. Tolong ini hashtag perhatian, hashtag Borasen meminta, hashtag ini sangat penting. Jungkook bacanya. Sampai di mana kita tadi? Tiba-tiba lupa. Oke, pilih SMS atau telepon. Jungkook pilihnya adalah 저는 평소에 전화도 잘 안 하고 문자도 잘 안 하는데. 아, 네가 sebenarnya telepon juga kadang enggak sering masuk, terus pesan juga jarang. Ya, jadi enggak usah pakai HP ya, Bang. Gimana ya, Bang? 전화가 낫지 않을까요? Dia pilih ya bukankah sebaiknya telepon lebih baik? Ya betul, karena kamu pasti mau telepon aku ya kan, Bang Jungkook ngaku. 이 문자로는 본인의 그 말투나 그런 마음을 진짜 좀 정밀하게는 못 보내니까 못 보여주니까. Si Jungkook bilang ya karena kalau misalkan dipesan kan cara bicara kita ngomong dalam bahasa Koreanya adalah 말투, 말투, 말투 dan 마음. Atau perasaan atau hati itu kan nggak bisa ditunjukkan, nggak bisa secara tepat diberikan gitu kan kalau misalkan dari teks. Oke, next kita ke J-Hope.
저는 전화하겠습니다. Semuanya rata-rata 전화 ya? Ya enggak rata-rata, emang semuanya pilihnya 전화 atau telepon. 편하잖아요. Sesimpel itu dia bilang. 편하잖아요. Simple kan? Oke, yang terakhir di sini, ini bukan pertanyaan tapi kayak pernyataan. Itu adalah KB 국민은행 그리고 BTS. 우리 리브에서 만나요. KB 국민은행 그리고 BTS. 우리 리브에서 만나요. Para member BTS ngomong KB 국민은행 그리고 BTS 우리 리브에서 만나요. 이 sini aku mengambil kosakata yang terakhir yaitu 만나요. 만나요 itu artinya bertemu. Jadi mereka ngomong 국민은행 atau KB Bank dan BTS kita bertemu di LIV ya. LIV itu aplikasi gitu. Ya, oke, okay Bang. Kalau aku bertemunya nggak di LIV, di mimpi aja bersama kalian. 다음에 만나요. 구독, 좋아요 눌러주세요.